Well, sekarang gue mau ganti busi. Sebenarnya nggak ganti sih, mau bersihin busi, Ayla. Dan, oke. Kunci-kunci yang dibutuhkan cuma ini, kunci busi. Ini by the way kunci busi motor ya, punya Satria F. Dan memang ukuran busi Ayla ini sama kayak motor. Dan juga emang harus pakai busi, kunci busi yang panjang kayak gini, karena dia masuk ke dalam. Jadi kunci busi Satria F ini optimal banget untuk buka busi Ayla. Bentar, gue cek dulu angle-nya udah pas belum. Oke, udah pas. Gue taruh sini aja deh. Agak delay ini ya kayaknya. Oh, sebentar. Oke, pas segini. Cuman agak delay ini gerakannya. Benar lah. Oke. Pertama kita buka ini. Ini cuma diangkat aja gini. Ini ada karetnya kan. Ini bisa dilepas ya, tinggal tarik ini. Lepas. Tuh. Lepas. Pertama buka busi, buka ini dulu. Kita copot kabelnya dulu bentar ya. Tekan. Terus habis itu tarik mundur ke belakang. Terus copot ini businya, sorry busi apa coilnya, pakai kunci 10. Terus angkat, terus businya di dalam, terus yang kedua. Yang 10 angkat. Ketiga. Angkat. Nah, terus masukin kunci busi. Nah, ini kan masuk ke dalam. Kita ganti pakai kunci 17 buat buka ini. Sorry, ini kunci berapa nih? Oh, salah ambil lagi. Ini kunci 19. Sebentar, gue ambil kunci 17 dulu. Ini kunci 17 nih. Ini FPV-nya delay ini. 17 ya. Enggak keras. Oke, angkat nih businya. Sebentar, gue ambil tisu dulu. Terus sekarang kedua. Ini busi kedua, busi ketiga sekarang ya.
Ini busi ketiga. Ini udah selesai, copot semua. Gue mau bersihin sebentar, mau bakar. Tuh, dia berbusa-busa gitu ya. Tuh, gue nggak tahu dia reaksinya kalau kena karbon kayak gitu, berbusa atau emang berbusa. Ini gue pada pakai carburetor cleaner ya. Tuh, berbusa-busa gitu ya deh. Oke, ini kita biarin dulu. Dan gue mau bersihin busi ini dulu ya. Mau gue sikat dulu. By the way, ini perih ya. Carburetor cleaner ini kena tangan. Kena sela-sela ini jari ini. Jadi yaudah, video gue pause dulu. Nanti gue lanjut lagi ya. Oke. Oke, ini mau gue start dulu. Ini belum gue pasang businya yang masih di sini. Cuma kan tadi ini habis gue isi carburetor cleaner. Ini kayaknya apa agak mengenang, jadi agak banyak isinya. Dan kalau gue langsung pasang busi takut ini water hammer gitu. Itu ada genangan, genangan ininya, genangan apa namanya? Genangan carburetor cleanernya masih dalam. Jadi mau gue start dan
Ya udah, coba kita start ya, biar dia agak keluar dulu. Sebentar kamera gue rupanya. Oke. Lagi. Nanti kita lihat. Kenangannya masih ada enggak? Kenangannya udah hilang ya, dan kayaknya benar deh itu. Karaka lumayan kebuang tuh, kelihatan ada sisa-sisanya. Yang ini masih agak tebal nih ke kanan. Jadi teman, ya udah kita pasang lagi ya businya. Ini busi pertama. Oke. Ini busi pertama udah. Ini yang agak PR ngangkat kunci businya nih. Kunci businya soalnya gue bikin ganjelan biar dia ngecengkram businya kenceng, dan sekarang nyopot businya, apa nyopot kuncinya agak-agak PR. Satu lepas nih, yang gue bilang gue bikin agak ganjelan biar dia ngecengkram businya kenceng. Busi nomor 2. Ya, nyatu lagi. Gak bentuk nih. Gak aman ya. Oke. Dan ini busi terakhir, tapi lubang busi terakhir kayaknya harus gue bersihin dulu deh. Okay. Coba start bentar ya, biar airnya agak keluar dulu. Air ini makan gua air karburator cleaner deh. Nah. Oke. Okay. Tadi udah muncrat ya karburator cleanernya, sekarang kita pasang.
selesai, kita tinggal pasang koil lagi. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Oke, kita start engine-nya sekarang. Ini mungkin agak susah nih startnya karena tadi gue semprot carburetor cleaner ke throttle body ya, tapi kita coba lihat deh. Ini nggak mau gue tekan gas dulu, langsung gue starter aja. Mau hidup nggak deh? Kalau nggak mau, gue kasih gas dulu. Nggak mau ya, ini harus gue gas. Dan kayak by the way, aki gue agak mau tekor ya. Nah, udah mau nyala deh. Lupa itu. Box ini belum dipasang ya. Nyalanya emang bakal agak susah ini ya. Jadi jangan kaget ya kalau habis disemprot gitu segala di businya atau throttle bodinya nyalanya bakal agak susah. Keluar air ya. Tapi itu bukan air dari karburator bener sih, emang kenapa gue sering keluar air gitu. Kata orang sih pembakarannya sempurna katanya, tapi gue juga nggak tahu deh. By the way, ini tadi kenapa berasap tadi sisa bensinnya gue puasin ke knalpot, ke header, tapi nggak apa-apa lah. Dan dia berasap bukan karena bensin, karena ada campuran olinya. Kalau cuma bensin doang dia nggak akan berasap. Karena tadi kan itu bekas bersihin busi gitu. Sedikit kita semprotin karburator cleaner lagi. Bentar gue pasang dulu kamera. Ya berasap ya. Kita start lagi, tekan gas full. Iya tadi benar tuh kayak aki gue tekor. Karena di starter udah ngekekekek, mesinnya ini kan kayak gini kencang di starter. Nah ini udah ya, selesai ya. Udah selesai, tinggal
pasang ini, tutup filter dan selesai. Nih by the way, kalau mau ngebersihin filter, gue ada kompresor sih, cuman kompresornya gue males nyalain. Jadi diketok aja ke ini, ininya diketok ke plastiknya. Tuh, keluar asap-asap debunya ya, walaupun tuh sebenernya kurang efektif sih, efektifan pakai kompresor. Terus rapin aja karetnya, karena diketok-ketokan karetnya goyang. Nah udah, tinggal pasang. Ini pastiin kencang, ya memang udah pasti kencang sini, cuman pas make sure lagi aja. Oke, semua kencang dan tutup. Oke, selesai. Udah selesai. Check engine nggak ada yang nyala ya. Oke, udah aman dan oke, bye, selesai. Besar lagi ya. Oke, normal ya. Okay, bye.